Pengantar teknologi. Nih, bagaimana suatu sistem pada komputer dapat bekerja? Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai instrumen yang dapat menjalankan sistem pada komputer itu sendiri. Apa sih pengertian daripada perangkat keras pada komputer? Itu adalah hardware. Kalian udah pernah dengar kan? Hardware, kemudian software, kemudian apalagi satu lagi? Halo? Software, Bu. Satu lagi, brainware. Kalau software, hardware itu kan mesinnya, ya. Software itu biasa aplikasi atau programnya. Kalau brainware itu biasa orangnya, SDM-nya. Kalian sudah, sebenarnya kalian SMA sudah pernah dapat mata kuliah teknologi nggak? Di sekolah saya nggak ada, Bu. Nggak ada, ya? Iya, Bu. Saya juga waktu SMP. SMP, SMA setahu saya ya, kayak anak saya udah pernah. Hanya namanya dulu TIK, Teknologi Informasi Komputer. Kalau sekarang dibilang ICT atau PTI juga, PTI juga tentang teknologi juga kan. Jadi di sini sebenarnya pelajaran PTI itu seperti tinggal mengulang yang sudah pernah kalian dapat, hanya dikembangkan. Karena teknologi itu kan berkembang terus, kan? Ya kayak bahasa Inggris, kalian kan sudah dapat di SMP, di SMA. Nah, itu kan diulang lagi di perguruan tinggi dan dikembangkan. Kayak matematik juga, kan kalian sudah dapat di SD, SMP, SMA, kuliah, dikembangkan. Tinggal pengembangan aja, hanya memang kalau teknologi lebih cepat dia berkembang. Ya kan? Nah, jadi yang ini saya, nah ini ya pengembangan-pengembangan yang ada aja nanti kalian baca. Nah, kayak ini dulu misalnya zaman saya kuliah tuh. Zaman saya kuliah, itu tahun 80, kuliah komputer. Komputer itu nggak kayak sekarang. Teknologi sekarang kita dari sini aja udah bisa sampai ke seluruh dunia, kan? Kita tahu baca ya. Kalau zaman saya dulu, komputer itu masih yang segede kulkas besar, namanya mainframe. Nah, itu berkembang, jadi ada namanya mini komputer. Kalau yang sekarang kan ada komputer-komputer, kalian pernah lihat? Ada yang sudah pernah ke UKI belum? Ada. Nah, di situ kita banyak mesin komputer. Nah, itu udah yang PC-PC sekarang. Nah, jadi dari mainframe, mini, PC, sekarang laptop, ada lagi pakai HP pun kita udah bisa, kan? Jadi semakin lama semakin canggih, berkembang. Nah, jadi itulah ilmu teknologi itu. Kalau kalian nggak ikut perkembangannya, kalian ketinggalan terus. Kalian harus aktif. Makanya saya bilang kalau kayak gini, kalau kalian mau belajar di jalan pun, misalnya naik busway, kalian bisa baca-baca di Google tuh ilmu apa aja. Nggak kayak dulu zaman saya sekolah, hanya bisa baca buku itu di tempat yang ini, di rumah atau di kelas. Nah, kalau sekarang kamu mau di jalan, lagi macet, bisa kamu baca-baca kalau ada kemauan. Makanya saya bilang, sebenarnya kalau kalian kreatif itu jauh lebih pintar zaman anak milenial sekarang daripada zaman-zaman dulu, karena berkembang teknologi. Asal jangan menyalahgunakan ya. Dari sini banyak sekali yang negatif. Nah, kamu mau ambil yang negatifnya atau yang positifnya? Jadi itu semuanya dari dalam hati kita aja kalau kita mau maju itu.
dari ada kemauan dari kita diikutin dengan hubungan kalian sama Tuhan. Jadi saya terus terang, saya ngajar ini, saya bukan hanya ngajar ilmu, saya ngajar bagaimana juga mengiring kalian dekat sama Tuhan. Karena kalian masuk ke kampus Universitas Kristen Indonesia, bukan berarti yang non-Kristen, yang Muslim, bukan saya ngajak supaya dia Kristen, enggak. Kamu juga saya ajak bagaimana dekat kepada Tuhan, Tuhan yang kamu sembah. Ini saya lagi belajar, ngomong ke yang Kristen ya. Jadi bukan mengkristenkan, maksud saya senang semua kalian dekat sama Tuhan, mau yang Islam, mau yang Kristen, yang Islam ya dekat sama Allah-nya. Kalau yang Kristen, saya giring mengikut Yesus. Ya, karena sia-sia kita pinter, kalau kita hubungan kita dengan Tuhan nggak benar. Jadi saya lebih suka orang hubungannya dengan Tuhan baik baru belajar. Bukan saya nggak lebih suka sama orang yang pinter banget tapi nggak ada hubungan sama Tuhan. Ya kalau bisa dua-duanya seimbang hubungan, karena tugas kamu kesini sebagai mahasiswa ya belajar. Tapi saya mengajak kalian untuk dekat sama Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, saya bukan hanya bilang yang Kristen, yang Islam pun kamu dekat sama Tuhan kamu, Muslim ya sama Allah-nya, pasti kamu lebih baik. Begitu pula yang Kristen, kalau kamu dekat sama Tuhan Yesus, kamu pasti lebih baik. Ya. Oke, apalagi ada nama Paulus, itu nama-nama yang di Alkitab loh. Ya, Paulus ya. Jangan cuma senyum, Paulus. Iya, Bu. Yang lain juga, tunjukkan kalau kamu di Universitas Kristen harus ada nilai plus kalian dibandingin di kampus lain. Kamu yakin nggak kamu dikirim ke UKI itu karena kamu mau atau karena dipimpin Tuhan? Gimana? Dua-duanya, Bu. Kamu ya, kan kamu pernah baca, pernah dengar nggak omongan? Tidak ada yang kebetulan, semua sudah dipimpin Tuhan. Itu. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah dipimpin Tuhan. Jadi saya yakin kamu masuk UKI itu karena pimpinan Tuhan. Barulah meresponi dengan kamu ada kerinduan ke UKI, disiapkan dana. Jadi tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur Tuhan. Jadi kamu diatur Tuhan masuk ke UKI. Kamu harus responi dengan baik. Oke? Okay? Jadi untuk pertama nggak apa-apa lah, saya ngobrol-ngobrol dulu. Ya kalian harus tahulah teknologi. Kalau nggak ada teknologi, mana bisa kita begini komunikasi, kan? Ini karena teknologi, bukan? Iya, Bu. Iya, kan? Coba yang tadi yang di Papua. Siapa yang di Papua? Yeni, ya? Yang orang Papua, orang Kupang tadi siapa? Iya, Bu. Yeni. Yeni yang orang Kupang? Iya, saya dari Kupang. Oh, tapi udah di Jakarta ya, Yen? Iya, Bu. Oke. Kalau nggak ada teknologi, mana bisa berjalan kondisi pandemi ini? Pendidikan mana bisa jalan, kan? Iya, kan? Coba pandemi 20 tahun yang lalu. Stuck semua perkuliahan, pendidikan, mau SD, SMP, SMA. Yang sekarang kan dengan itu semuanya makanya udah diatur Tuhan, dipersiapkan dulu teknologi, baru disiapkan pandemi. Kalian pikir aja, kalau nggak ada teknologi, apakah kita bisa kuliah, kita berjalan? Anak SMA apa bisa? Nah sekarang juga lihat, pandemi kita nggak usah harus datang ke rumah sakit, ada Halodoc kan? Terus ada yang sekarang itu, yang Kanmeskes ya, kita diskusi penyakit, jadi isolasi mandiri sekarang, nggak usah harus datang ke rumah sakit, kita bisa
komunikasi langsung dokter, udah ada dokter di Kemenkesnya. Obat apa yang kita butuhkan? Itu karena apa? Semua karena teknologi kan? Nah, kamu juga kuliah. Kalau nggak ada teknologi, kamu harus nganter uang kuliah kamu ke UKI kan? Datang ke Jakarta kan? Karena ada teknologi, kamu bisa transfer duit. Iya kan? Dan kamu nggak usah harus ke ATM, ada mobile, m-banking. Ya. Itu termasuk teknologi bukan? Ya. Nah, coba sekarang teknologi dengan pemerintahan apa? Itu tadi yang saya sebut dengan pendidikan dan perbankan ya. ATM itu tadi kan perbankan atau mobile kan? Atau berobat Alodoc itu kesehatan lah. Sekarang dengan pemerintahan apa? Halo? Siapa? Coba yang bisa. Saya peduli lindungi, Bu. Ya, itu peduli lindungi itu salah satu dari kesehatan lah ya. Sekarang yang berhubungan dengan pemerintahan. IKTP, Bu. Ah, iya, IKTP. Yang lain? Bansos, Bu. Hah? Mendaftar secara online, Bu. Apa? Dan Bansos. Ya, mendaftar secara online dan juga pengangguran-pengangguran mendapatkan prakerja, Bu, setiap bulannya, Bu. Ya, itu kan bagus itu. Kita mau ujian juga, ujian CPNS, kan? Iya, Bu, sekarang secara online. Iya, kalian yang di sana nggak harus datang ke Jakarta, nggak harus datang di BKBN. Itu biasanya dulu saya lihat berbondong-bondong orang datang ke situ mau ujian pegawai negeri, CPNS. Sekarang kalian mau di daerah kalian, ujian langsung kelihatan lagi hasilnya kan, lulus apa enggak. Dan tidak ada lagi yang namanya, kalau dulu istilahnya yang bisa masuk CPNS kalau enggak koneksi, punya uang banyak. Kalau sekarang kan langsung kelihatan hasilnya. Apalagi mau masuk angkatan. Kalau dulu kalau ada jatah, ada istilahnya apa, surat wasiat atau pokoknya dia punya koneksi di dalam bisa lulus. Sekarang enggak, tes langsung. Kenapa saya tahu begitu? Karena ada ponakan saya, bapaknya ya udah lumayan pangkatnya, dia tetap enggak lulus. Mungkin masih kurang nilainya. Nah, jadi sekarang benar-benar otak. Jadi kalian apa namanya, bersaing untuk kondisi sekarang ini, bukan jangan mengandalkan kekuatan orang tua atau mengandalkan uang, karena di Alkitab juga terkutuklah yang mengandalkan manusia. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, kan? Ya enggak? Ini kayaknya pada enggak suka baca Alkitab ya? Iya, Bu. Iya, Paulus. Kok jangan bengong, Paulus. Gimana namamu Paulus? Iya, Bu. Benar banget, Bu. Nama itu ini loh, mencerminkan kita loh. Nah, jadi maksud saya, sekarang kalian bersaing itu ya harus adalah nilai plus atau nilai yang bisa dijual dari kalian. Kalau mau masuk pegawai negeri ya persiapkanlah. Kalau mau lulus cum laude ya prestasikanlah nilai-nilaimu.